Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Reyes di channel Vela. Terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di Banda Aceh dan kita akan mereview mobil customer kita yang ada di Banda Aceh. Nah, kebetulan dua mobil di belakang ini juga merupakan dua mobil yang saat ini sedang menjadi mobil yang akan gue bikin satu jadi suatu project, ya kan. Di sebelah kiri ini ada All New Brio. Yang ini mah kita udah selesai projectnya. Tapi nggak tahu, kayaknya mungkin ada project tambahan lain ya. Nah, untuk yang sebelah kanan ada Ford Ranger yang saat ini untuk mobil project kita sendiri pun lagi dalam tahap pengerjaan. Nah, langsung aja kita kenalan sama ownernya. Kita ngobrol tentang modifikasi yang sudah mereka lakukan dan seperti apa. Langsung aja kita cek, ini dia videonya. Oke boy, sekarang kita sudah sama owner dari Ford Ranger. Halo bro, apa kabar bro? Halo. Namanya siapa bro? Namanya Ahmed Afdalul. Ahmed Afdalul. Bro, boleh kenalin diri dulu ke teman-teman? Halo, nama aku Ahmed Afdalul Khalid, asal Banda Aceh. Umurku 18 tahun. Wih, masih 18 tahun? 18 tahun. 18 tahun segede gini boy. Tinggi. Ya. Bang, ada apa ini di belakang kita? Ini ada Ford Ranger 2012. 2012? Tipenya XLT. 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 XLT itu yang ini ya, kalau nggak salah di bawahnya wheel truck. Di bawahnya wheel truck ya. Dia sebenarnya udah cukup full option juga ya. Full option, cuman dia belum automatic transmission. Dia masih manual. Dia masih manual. Kalau yang matrak kan udah manual, matic kan. Matic. Oke. Kenapa lu pilih mobil ini? Gimana? Asik aja gitu sih. Asik ya? Suka sama modelannya. Enggak, cocok kayaknya buat porsi badan ya. Itu salah satu opsinya. Salah satu pertimbangannya kayak gitu. Memang ketika lu mau beli mobil ini, emang lu udah pernah coba mobil ini sebelumnya? Sebelumnya belum. Apa emang karena suka tampilannya ya? Cuma suka tampilannya, cuman ada beberapa nih di model kayak di review YouTuber gitu. Nah, gua tahu nih, Wong Busok pasti kan. Si Mas Oni itu di Balikpapan. Iya, ada nengok-nengok tuh. Asik juga ini. Mau coba-coba lah, karena kan coba satu hal yang baru gitu. Akhirnya kan lu beli? Beli. Maksudnya umur 18, itu biasanya lebih suka mobil-mobil yang konsepnya tuh, temanya tuh racing, biasanya nih. Biasanya. Gitu kan? Berarti Bro Ahmed ini juga memiliki selera yang luar biasa kayaknya ya. Di saat seusianya lagi mau yang model racing-racing, dia lebih milih model yang tinggi besar kayak gini. Gimana setelah lo beli, lo pakai, apa sih keenakannya pakai mobil Ford Ranger ini? Menurut lo? Menurut, itu yang paling pertama kan dia diesel. Diesel? Oke. Okay. Irit. Irit. Kantong pelajar. Kantong pelajar. Oke. Okay. Jadi kalau daily use lebih enak, karena kan kalau dengan mobil lain rata-rata kan bensin. Itu jadi kalau ini harganya sangat bersahabat lah kalau untuk BBM-nya kan. Untuk berkendaranya gimana? Nyetirnya segala macam. Agak itu sih di kalau terbalik, karena kan mobilnya gede, radius utara kecil. Waktu dalam perkotaan agak itu sih. Oh, berarti kelemahannya mobil Ford Ranger ini radius puternya kali ya? Gitu, ya. Dia nggak bisa terlalu belok patah ya? Bisa patah. Dan itu kalau misalnya masuk-masuk gang itu agak susah. Karena mobilnya gede, yes. Panjang. Yes. Langsung aja kita tanya ini apa aja nih yang udah lu modif nih? Kalau di modif sih masih sedikit ya, karena baru-baru juga. Baru ngambil. Oh, ini baru mobilnya? Sekitaran 6 bulan gitu, cuman mau coba pakai standarnya dulu, baru caranya mau dimodif. Oke, nah ini salah satu pinter loh ini dia, keren loh. Karena kalau misalnya kita beli barang, itu ya tapi ada dua versi sih. Kalau misalnya tipikal kayak gue tipikal yang ketika beli, yang pertama kali pasti gue ganti adalah velg. Karena gue tahu velg OEM itu bisa dibilang tuh kurang mumpuni, ya kan? Dari segi lebar, lebar sih terutama ya, dari segi lebar velgnya itu kurang mumpuni. Kayak gitu. Terus, setelah ini berarti sekarang baru velgnya aja yang diganti ya? Velg sama ban. Velg sama ban. Ini ring 18 pakai ban MT08 nih. Iya. Lu suka main-main ke tanah juga berarti? Suka. Banyak area di Aceh ini? Tuh, sekarang belum sih, karena kan masih baru pemula, jadi belum tahu kali gitu. Belum tahu spot-spotnya segala macam. Jadi mungkin coba-coba nanti cari browsing lah ya. Iya. Rencananya apa yang mau dimodif? Rencananya kedepannya mungkin dari sektor exhaustnya. Aha. Mau custom exhaust. Ya, paling-paling perangkat pendukung lainnya. Apanya? Model bumper besi. Bumper depan besi itu ya. Shock breaker-nya mungkin
penunjang lah untuk buat ditinggiin lagi? Penunjang untuk main off-road lah, biar lebih enak off-roadnya. Oh, berarti dia goalsnya mau main off-road ya? Off-road. Oke, oke. Itu biayanya lumayan tuh? Lumayan, jadi pelan-pelan. Atau pelajar. Pelan tapi party, boy. Bro, lu ganti velgnya di mana, bro? Gua ganti velgnya di Viral AutoZone. Viral AutoZone. Boleh nggak ceritain ke teman-teman? Gimana sih pengalaman lo waktu datang ke sana pertama kali ganti velg tuh seperti apa? Pertama sih, nggak ada ganti velg ya. Mm-hmm. Karena kemarin tuh mau ganti ban, dana. Karena bannya udah masanya bisa ganti. Cuma, ih, dapat velg. Asik nih lah. Pas sampai sana, nengok pelayanannya yang bagus. Nah, apa ini maksud pelayanan yang bagus nih? Kayak gimana nih? Pertama, kita pas datang, menengok velg. Tapi terkadang mungkin kalau di tempat lain, nggak bisa fitting. Di situ bisa fitting. Jadi cobain dulu velgnya. Cobain velg dulu. Waktu itu nyobain berapa velg, bro? Ingat nggak? Berapa velg waktu itu? Empat, kalau. Empat velg? Banyak ya? Banyak. Tapi akhirnya milih yang ini? Milih yang Kenapa lo pilih yang ini? Karena yang pertama dia ring 17. 17, sama okay. Dengan bawaannya. Jadi kalau untuk dari segi kaki-kaki, nggak terlalu banyak yang pengen dirubah. Banyak lah tetap. Kan lo pakai bannya ban MT. Ban MT. Tapi untuk sekarang masih nyaman lah, karena kan nggak terlalu besar dari itu. Yes, tenaganya pun juga nggak mungkin nggak terkuras terlalu, banyak ya. Oke lah kalau kayak gitu. Tapi gimana menurut pelayanan di sana? Oke. Oke, oke banget. Oke banget. Pakai banget, boy. Jadi kawan-kawan kalau itu kira AutoZone. Wih, cocok nih. Sekarang kesibukan apa? Kuliah berarti? Kuliah. Online masih? Apa udah offline? Masih online ya? Online. Ini nih. Lulusan jalur COVID nih. Oke, Bro Bet. Pertanyaan terakhir nih. Lu ada kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk Viral AutoZone? Kalau kritik nggak ada sih. Nampaknya. Cuman saran aja mungkin ke depan. Apa nih? Apa nih sarannya? Didekatkan lagi terus. Sekarang udah bagus, bukan nggak bagus ya. Oke. Okay. Udah bagus, cuma lebih didekatkan lagi. Oke. Okay. Mantap lagi HSR Wheel dan jaya selalu. Dan apa? Sukses selalu HSR Wheel. Thank you, bro. Oke, Bro Ahmed, thank you. Thank you. Ya, nanti kita coba mobilnya jalan-jalan ya. Siap. Oke, bro. Nah, sekarang Fordnya udah, sekarang kita akan coba bahas teman-teman yang dari Cibrio aja nih. Yuk, kita langsung aja cari ownernya. Nah, sekarang kita udah sama Bro Fahmi. Apa kabar, bro? Baik, bang. Boleh dong kenalin diri dulu, bang. Oke, nama saya Zul Fahmi Iksan. Saya dari Banda Aceh. Udah gitu, bang. Gitu aja. Kegiatannya sehari-hari apa nih? Kesibukannya apa? Saya fotografer wedding. Fotografer wedding? Wedding. Harusnya kita ketemunya dari kemarin ya? Gua kemarin nggak ada yang motoin lo. Oh. Kali aja kan bisa ya. Enang. Lumayan buat nanti nambah-nambah. Hall of Fame ya, setiap kota ada. Oke, bro, di belakang kita ada mobil apa nih? Brio, bang. All new Brio. 2000. Kenapa lo pilih mobil ini? Sebenarnya pilih mobil ini karena buat kerja aja, bang. Untuk mobilitas. Iya. Udah berapa lama nih mobil pakai? Ini sekitar 7 bulan. 7 bulan ya. Gimana pengalaman lo pakai mobil ini selama 7 bulan? Aman-aman aja, bang. Aman ya. Oke. Okay. Bro, Bang Fahmi, apa aja nih modifikasi yang udah ditanam di mobil kesayangannya nih? Velg. Velgnya ring berapa, Bang? Ring 17. Ring 17. All new Brio pakai ring 17. Lu nggak kesusahan, Bang? Enggak, Bang. Aman aja, Bang. Aman aja? Aman aja. Gesrot nggak? Kalau lari cepat aja sih. Kalau lagi lari kencang di atas 100? Itu kalau ketemu ini ya? Iya. Gitu kan? Ya. Main banget dia soalnya ya? Oke. Okay. Terus lagi muatan full nggak pernah? Muatan full 5 orang nggak ada sih. Nggak gesrot? Paling itulah kalau kita lari cepat aja. Intinya kalau lagi jalan biasa nggak ada masalah. Iya. Cuman ketika lo misalnya lagi ngebut kena sambungan jalan gitu-gitu baru berasa. Iya. Oke. Terus apa lagi nih yang udah dimodif nih selain velgnya nih? Paling dari depan. Ini ya garnish lampu ya. Garnish. Terus ini lip kayak gue tahu nih dari mana nih. Belinya di mana? Di online sih. Apa belinya? Namanya? Lupa namanya. Gue tahu nih.
Ini kalau nggak salah satu jualannya Auto Project juga nih. Iya. Liftnya, iya benar ya? Iya, guys. Auto Project ya? Iya sih. Terus apa lagi, Bang? Head unit di dalam. Head unit? Head unit pakai berapa inch? 10 inci. Terus apa lagi, Bang? Untuk musik juga, audio ada juga. Audio udah ditambahin? Udah. Pakai subwoofer? Pakai subwoofer, power sama prosesor. Wih, di belakang subwoofernya? Iya, subwoofer di belakang. Pakai apa tuh? Venom. Venom? Full ya. Venom semuanya? Iya, full Venom. Gimana suaranya? Bagus. Bagus? Iya. Berapa budgetnya coba? Sekitar 15 jutaan semua. Subwoofer, power, power, prosesor. Prosesor. Ini diganti nggak speakernya? Speakernya yang depan aja diganti Venom. Diganti. Tambah tweeter nggak? Tweeter ada juga. Tambah tweeter juga. Ya, Wah itu pasti suaranya udah enak banget ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Abis ini kita tukeran. Abang coba naik di Obri. Boleh. Dengerin audionya. Boleh. Budgetnya beda-beda tipis nih. Ya. Tapi beda brand. Nah nanti kita coba sharing ya, Bang. Boleh, ya. Boleh. Sharing tukeran. Terus apa lagi, Bang? Selain audio, velg? Baru itu, Kak. Baru itu aja? Nah. Ada rencana modifikasi lain nggak? Rencana body kit yang kiri kanan. Oh, side skirt-nya ya? Iya. Oke, okay. Iyalah. Pakai yang minimal model yang RS juga udah cukup sih sebenarnya. Oke, okay. Bro, waktu itu ganti velgnya di mana, Bro? Di Auto Viral. Viral AutoZone ya? Gimana pelayanannya? Boleh ceritain nggak ke teman-teman? Pelayanan... ramah sih orangnya. Ramah ya? Iya. Pokoknya sebelum beli itu memang dicoba dulu. Dicocokin dulu. Mm-hmm. Yang mana cocok gitu. Oh, sebelum beli emang dicobain dulu. Berapa model waktu itu nyobainnya? Dua model. Dua model. Iya. Dan emang udah sukanya sama yang ini? Iya. Kenapa? Kenapa suka sama yang ini? Karena lebih kesana tuh lebih... tidak... Gak banyak apa? Gak banyak... Jari apa tuh? Garis-garisnya. Enggak banyak. Enggak banyak model ininya ya. Enggak terlalu rame. Iya, enggak terlalu rame. Lebih simpel aja. Siap. Jadi pelayanannya gimana, Bro? Untuk di Viral AutoZone sendiri? Pelayanannya bagus. Bagus ya. Oke. Okay. Terakhir nih, Bro. Ada kritik atau saran enggak untuk HSR Wheel atau untuk Viral AutoZone? Enggak ada sih, Bang. Saran ada ya. Memang bagus. Oke. Okay. Memahami, thank you. Iya, sama-sama, Bang. Oke, okay, Boy. Segitu dulu video kita kali ini. Dua mobil ini menarik juga. Nanti kita akan lihat lagi apakah ada mobil lain di sini. Gua Aldi Rasul diri. Jangan lupa ingat velang, ingat HSR.